kacamata philosophy of mind yang mana nanti bakal kalian ambil di semester 7 ya. Kalau mau. Dan yaudah, mungkin sedikit pengantar dari saya. Di sini pertama yang kalian baca di paper mengenai gimana sih apa tuh orang-orang yang dianggap sebagai gila, mad people itu dipahami melalui kesadaran mereka. Gimana sih kita tahu nih kayak Isaac Newton, terus Beethoven, terus Isaac Newton, Beethoven, terus apa tuh pelukis itu siapa, Leonardo da Vinci, terus mereka seperti yang kita tahu mereka mad people dalam arti kayak kan pernah dengar gak sih apa sih bukan si Leonardo da Vinci itu dia ngebelah itu Moses, itu Moses, beda bapak, beda bapak. Ngebedah tubuh manusia itu untuk apa? Untuk meneliti struktur anatomi yang manusia itu, dia benar-benar kerja itu sendiri. Dan kalian pernah tahu kan gimana marahnya Isaac Newton pas dia tahu kalau karyanya itu di copy sama, sebenarnya itu bukan di copy tapi dia nyangkanya karyanya itu di copy sama siapa? Oh, taunya dikat ya? Kenapa? Dari kopi dekat. Ya, sama siapa namanya? Spinoza, Leibniz ya. Nah, di sini coba kita lihat bagaimana estetika dan estetika itu memahami. Kayaknya pengantarnya tuh panjang. Gak apa-apa, lanjut aja. Ya, gimana tuh di sini estetika itu memahami kegilaan ini dan gimana juga fungsionalisme sebagai salah satu aliran di dalam philosophy of mind menjelaskan mengenai estetika di dalam kegilaan ini. Nah, kita udah kedatangan pembicara yang hebat banget. Dia juga salah satu pengajar dalam philosophy of mind yang bakal menerangkan, yang memberikan kita ini kayak apa tuh kampung circle ya. Kita sayangnya gimana circle ya. Enggak. Tapi bagus sih, lebih baik. Ya. Maksudnya lebih baik kayak gini. Jadi kan egaliter gitu kan, lebih besar daripada ya gitulah. Oke, langsung aja kalau gitu Mbak Yuki waktunya bicara dan diskusi sekitar 1 jam tapi fleksibel aja, jadi nggak perlu ini gitu. Jadi santai aja. Kalau itu ya nggak perlu. Ya, jadi langsung aja ke Mbak Yuki. Ya, makasih Bila. Halo teman-teman, mungkin sebagian besar sini udah. Pertama-tama ini sebenarnya judul dari e-posternya itu misleading sih sebenarnya, cuman ya udahlah karena pertimbangan dari saudara Novo. Sebenarnya ya kita udah baca bahwa tema di e-posternya itu kan estetika, skizofrenia dan psychedelic, tapi sebenarnya gue nggak akan ngebahas tentang skizofrenianya dan juga nggak akan ngebahas tentang estetika filsafat keindahan, karena gue bukan ahli filsafat keindahan dan gue gak akan membahas tentang skizofrenia itu dalam arti perspektif klinis, karena gue bukan orang yang berkompeten di bidang itu, jadi gue ngerasa gue gak punya hak untuk membicarakan itu. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau konsultasi, silahkan datang ke memang profesional yang memang udah certified. Gue bukan psikiater, bukan psikolog, bukan juga psikoanalis. Mungkin lebih kepada secara general hubungan antara kreativitas dan madness. Dilihat dari kacamata fungsionalitas tadi yang sudah disinggung sama Dila. Sebelum masuk ke pembahasan, gue pengen kali ini juga ada 3 poin yang mau gue tekankan di sini. Mudah-mudahan selepas dari diskusi kecil kita hari ini jadi kemudian jadi agenda kita bersama. Yang pertama itu adalah pengurangan, kalau misalnya memang nggak bisa dihilangkan secara abrakadabra gitu ya, langsung hilang gitu, menggunakan terminologi orang gila untuk menunjuk kepada orang-orang yang hidup di
ini senior kita, Dr. Yosi. Nah, ini psikoanalis nih. Nah, kalian kalau misalnya nanti ya sih punya ini juga kan ya, kajian di coffee shop di Jakarta Barat. Nanti kalau kalian mau ini ya ke Kak Yosi. Nah, balik lagi tadi mengurangi penggunaan terminologi orang gila kepada orang-orang yang hidup dengan gangguan psikotis atau tunawisma psikotis ya. Karena buat gue dan ini juga udah pernah dibahas oleh Foko di Madras Sensibilization bahwa yang namanya terminologi orang gila itu tuh kayaknya seolah-olah sebuah diskursus untuk mendekumanisasikan manusia. Jadi ketika seseorang itu udah quote and quote dilabeli gila, artinya kita udah niatnya itu dia udah bukan bagian dari masyarakat yang irasional. Jadi dia irasional. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari yang dibahas oleh Foucault dulu itu kan disebutnya ini yang namanya perlakuan society kepada mad people, gila yang mad ya, bukan gila yang crazy, itu lebih baik di zaman dulu mungkin dibandingkan sekarang. Jadi anggapannya yang namanya mad people ini adalah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Jadi dia ini adalah orang-orang yang melampaui batas rasional, batas-batas reasoning orang-orang normal. Nah, kemudian berganti menjadi gila yang crazy. Ini jadi seolah-olah orang-orang ini tuh kemudian dinyatakan misalnya oh dia terjadi kerusakan misalnya pada fungsi otaknya, kemudian yang berakibat dia kehilangan fungsi kognitifnya, kemudian dia jadi tidak bisa bersosialisasi sebagaimana yang kita tahu bersosialisasi gitu ya di masyarakat, kemudian dia diambil dari keluarganya, hilang semua identitasnya dan ditaruh di sebuah tempat dia terisolir. Karena poin yang pertama ini kalau menurut gue ini berimplikasi pada poin yang kedua. Jadi isu-isu tentang pentingnya kesehatan mental itu tuh jadi sekarang tuh masih sebuah hal yang tabu. Jadi gue mengalaminya sendiri. Jadi ketika ada anggota keluarga, sebenarnya kan yang namanya apalah sebut mental disorder, personality disorder, itu kan sesuatu yang bisa terjadi sama siapa aja. Jadi nggak ada orang yang imun lah terhadap gangguan itu. Jadi ketika ada anggota keluarganya yang sakit karena persoalan kesehatan mental ini masih sesuatu yang mula seksi lah di Indonesia. Jadi si pasien ini tuh dibawa kepada orang yang nggak kompeten. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, dibawanya misalnya kemudian ke pinter, ke guru-guru spiritual gitu. Instead of dibawa ke orang-orang yang memang qualified untuk mengatasi, memberikan treatment, memberikan pengobatan yang memang dibutuhkan oleh pasien ini. Jadi artinya gue sangat berharap kemudian isu kesehatan mental ini sejajar lah dengan isu-isu kesehatan fisik. Artinya kita merayakan suicidal survivor itu sama seperti kita merayakan katakan misalnya cancer survivor. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, karena kita membicarakan produk seni yang dihasilkan dari institusi kejiwaan yang disebut awal mulanya sebagai raw art dulu kemudian jadi outsider art, ini mendapatkan tempat di ranah diskursus estetika lah. Karena tolong dikoreksi kalau gue salah, setahu gue so far yang namanya
Jadi dia ini punya eksibisinya sendiri, dia punya komunitasnya sendiri, itu masih enggak inilah, enggak dibicarakan secara sejajar sama seperti cultural art. Nah, itu poin yang ketiga yang itu gua harap nanti dari sini enggak cuma jadi agenda personalnya Mbak Irti doang, tapi jadi agenda kita. Creative mad people. Nah, tadi udah dibahas, dikasih contohnya sama Gila. Jadi di sini siapa yang seniman atau yang suka berkarya, menghasilkan karya seni, siapa di sini? Nah, mungkin kita sering ya, atau sering-sering ngomong, sering berpikir atau sering mendengar gitu. Kayaknya yang namanya orang-orang yang kreatif ini tuh kayaknya selalu diasosiasikan dengan madness, dengan kegilaan. Nah, tadi seperti yang dikasih contoh sama Dila, contohnya Da Vinci, dia itu untuk mempelajari anatomi tubuh manusia supaya kemudian dia bisa mengerti dan melukisnya mungkin dengan secara presisi gitu ya. Dia itu sampai menggali kuburan malam-malam sendirian, kemudian mayatnya diambil sama dia, diutak-atik lah si mayatnya itu. Mungkin kalau kita pikir sekarang, ih gila eh, ini orang ngapain sih bongkar-bongkar kuburan, ngambil mayat apa segala macem gitu, nggak serem apa? Cumantong mbak, cumantong. Atau misalnya Van Gogh misalnya, yang diceritakan dia ini mengiris telinga kirinya setelah berkelahi sama Pak siapa nama temannya? Sutoyo ya? Bonggang. Setelah berkelahi gitu ya, kejar-kejaran pakai pisau katanya, terus abis itu dia mengiris telinga kirinya, kemudian telinga kirinya dihadiahkan kepada seorang perempuan di rumah bordil. Nah, terus abis itu lucunya dia waktu zaman dulu belum ada selfie ya, jadi kalau dia mau ada mukanya dia, ya dia harus repot-repot lah melukis gitu kan, mungkin pakai kaca apa segala macam, dilukis lah gitu wajahnya dia, self portraitnya gitu kan, dengan menggunakan perban gitu, ada telinga kirinya. Terus yang kekinian misalnya siapa, Brian Lewis Sanders, kalian bisa lihat googling ya, bisa kalian cari di internet, itu dia ada websitenya. Jadi dia ini dengan sengaja melakukan percobaan lah terhadap dirinya sendiri dengan menggunakan zat-zat yang bersifat halusinogen, mulai dari mushroom, asid, kalium, heroin, kokain, termasuk sampai ke obat batuk. Itu dia mau coba. Gimana sih efeknya kalau misalnya gue minum obat batuk ini, persepsi terhadap dirinya ini dia berubah. Oh iya. Dan dia memang sketsa-sketsanya dia ini memang sketsa-sketsa lukisan gambar mukanya dia lah, self-portraitnya dia. Nah, ternyata dari hasil percobaannya itu, setiap masing-masing zat yang dia gunakan itu ternyata merubah persepsinya dia. Jadi di situ di papernya bisa kalian lihat ada 3 contoh. Sebenarnya ada banyak yang lebih menarik, yang lebih colorful. Itu berubah. Ada yang pakai kokain itu efeknya gimana? Ya, apa? Yang pakai heroin gimana? Tolong jangan ditanya rasanya kayak gimana, pengalaman subjektifnya kayak gimana, karena gue sendiri belum pernah coba. Dan gue sangat tidak gue bukan advokasi memberikan sugesti atau menyarankan abis ini kalian pada coba gitu ya. Enggak, please jangan, sayangilah otak kalian. Nah itu. Nanti kita minta testimoni lah mbak kalau kita ada gitu, satu menit pernah nyoba. Nah, terus di
luar konteks seni, filosof Immanuel Kant disebutkan bahwa mungkin memang nggak secara spesifik ada clinical record-nya, tapi jadi Immanuel Kant ini tuh disebut selama hidupnya ini dia tuh punya pribadian yang nyentrik kok. Mungkin nggak tahu sama sekali. Enggak. Jadi Immanuel Kant ini tuh dia selalu terjadwal lah. Dia bangun di jam yang sama. Kemudian dia melakukan aktivitas itu di jam-jam yang sama. Dia bahkan melarang asisten rumah tangganya itu untuk memindah-mindahkan barangnya. Dia itu selalu berjalan-jalan di taman yang sama, di jam yang sama, dengan jumlah langkah yang sama, bolak-balik seperti itu. Jadi di sini kalau kalian lihat di covernya, jadi cuman ada dua event yang membuat si kantin itu kemudian menghentikanlah aktivitasnya di ini. Yang pertama ini terbitnya kontrak sosial Rousseau dan juga kemenangan Prancis di Perang Kali. Nah, itulah artinya di sini orang-orang ini tuh nggak bisa dibilang kalau Van Gogh ini dia clinical depressed, atau misalnya si siapa Da Vinci dia menderita delusi gitu. Kita nggak sampai ke sana, tapi artinya apa? Jadi artinya orang-orang ini yaitu dia, mereka orang-orang ini tuh orang-orang yang tadi disebut sebagai mad people, itu orang-orang yang melampaui batas batas reason, orang-orang yang crazy. Nah, kemudian tentang outsider art. Jadi outsider art ini tuh sebenarnya sejarahnya panjang. Jadi awal mulanya ada seorang psikiater yang bernama Jean Dubuffet. Setelah Perang Dunia Kedua, dia ini mencari, melakukan pencarian harta karun. Jadi dia datengin klinik-klinik psikiatri waktu itu di Swiss. Dan dia ternyata menemukan hal yang menarik. Jadi ditemukan lukisan-lukisan dari orang-orang yang pasien-pasien yang dirawat di institusi-institusi psikiatri. Nah, terminologinya sendiri ini berubah. Awalnya ini disebut sebagai raw art atau seni yang mentah. Karena disebut seni yang mentah ini karena dengan asumsi bahwa seni ini tuh seni yang dihasilkan oleh orang-orang yang nggak memiliki motivasi apa yang disebut Freud itu sebagai fame, money, and women. Ya, tiga itu ya. Jadi mereka bahkan nggak menyebut diri mereka sendiri itu seniman. Karena awal mulanya sebenarnya seni-seni ini tuh adalah hasil dari art terapi. Mungkin kita perlu berterima kasih juga atas kelahirannya Freud yang membawa persoalan kesadaran. Jadi yang namanya art terapi ini, terapi-terapi melalui seni lukis, kemudian seni-seni pematung atau seni gerak atau seni lainnya, ini tuh merupakan ekspresi ketidaksadaran yang mereka si pasien-pasien. Nah, kemudian lama-kelamaan yang namanya orang-orang yang tadinya terisolasi ini, kemudian seni ini tuh jadi banyak peminatnya lah. Yang tadinya disebut bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang jauh dikatakan dari kebudayaan, dari society gitu. Kemudian identitasnya, keberadaannya ini mulai diketahui karena seninya sendiri ini udah mulai populer. Jadi orang nyari-nyari tahu. Kemudian berganti menjadi outsider art. Nah, outsider art ini tuh menawarkan spektrum yang lebih luas daripada raw art atau art. Jadi bukan cuman psychotic art atau seni-seni yang dihasil
sama apa ya, konvensi seni, misalnya melukis menggunakan kanvas dengan menggunakan cat air atau cat minyak atau segala macam. Jadi medianya tuh bisa beragam, bisa apa aja, bisa medianya ditemukan di dapur gitu misalnya, dan dilakukan oleh ibu rumah tangga. Jadi outsider art ini artinya spektrumnya lebih besar dan lebih luas dibandingkan kau art itu. Terima kasih. Apa ini ya, moderator kedua ya? Oke. Keep in check ya Pak. Nah, kemudian sekarang hubungannya apa sih kalau misalnya kita mau membaca apa hubungan antara kreativitas dan madness ini, meminjam kacamatanya fungsionalism dari philosophy of mind. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum mengambil kelas filosofi of mind atau bukan dari filsafat, ini sedikit aja dari pengantar. Jadi dimulai dulu dari persoalan yang ditinggal mati oleh Descartes. Jadi Descartes ini dia adalah bidang keladi dari semua persoalan yang dibahas di filosofi of mind. Jadi dia ini membagi substansi itu menjadi dua, namanya substansi mind dan yang berwujud. Yang mana mind ini adalah satu substansi yang gak berwujud, tidak meruang gitu ya, dia metafisik lah. Sementara substansi yang body ini, ya body seperti yang kita kenal, dan body itu bukan cuma tubuh kita, ini termasuk body. Artinya sebuah substansi yang memiliki wujud, dia meruang, mewaktu, seperti itu. Nah, anehnya yang namanya substansi mind sama substansi body ini somewhat berhubungan. Gimana caranya? Nah, kalau di philosophy of mind sendiri ini ada banyak banget sebenarnya teori-teori yang berusaha untuk menjelaskan apa sih hubungan misterius atau hubungan gelap antara mind dan body ini. Kok kayaknya mereka dua substansi yang duduk di dua kutub yang secara ekstrim berbeda, tapi selalu ada gitu, selalu berdampingan. Hubungannya di mana? Jadi nanti pulang dari sini jangan nulis status, sayang hubungan kita bagaikan dikotomi mind and body, tidak pernah ketemu tapi selalu beriringan. Dan kayak gitu. Nah. Kalau melihat dari tiga besar gagasan yang berusaha untuk menjelaskan hubungan antara mind dan body ini, pertama ada dualisme. Dualisme itu jelas ya, yang bilang kalau mind dan body ini pokoknya beda. Hubungannya gimana ya, mereka antara kalau nggak paralelisme seperti rel kereta api gitu ya, nggak pernah ketemu tapi selalu beriringan, atau kalau nggak okasionalisme itu adalah apa aja Bemin ya okasionalisme itu pokoknya pandangan bahwa segala sesuatu yang bersifat mental, yang mind, itu datangnya dari Tuhan gitu. Terus yang kedua ini ada physicalism, ini adalah gagasan yang latar belakangnya ini sangat saintifik, bertolak kepada saintifik. Jadi yang namanya mind itu dijelaskan sebagai sebuah entitas biologis, atau mind ini adalah otak. Nah, yang ketiga yang berusaha untuk mengembrace semuanya ini adalah fungsionalisme. Gagasan utama dari fungsionalisme ini sebenarnya dia melihat hubungannya apa sih antara yang tubuh dan yang jiwa ini. Hubungannya ini mereka saling memberikan dampak satu sama lain lah.
Jadi ada causal relation antara mind dan body. Jadi yang mind itu kemudian mempengaruhi yang bodily act, dan yang tubuh ini juga mempengaruhi yang mind. Itu prinsip utamanya dari functionalism. Nah, sekarang misalnya contohnya gimana? Contohnya gini. Jadi yang namanya fungsionalisme ini dia lebih melihat kepada fungsinya. Jadi dia nggak membahas soal mind itu apa sih? Oh, kalau misalnya contohnya pada physicalism yang teori identitas, misalnya dia bilang mind itu identik dengan, sama dengan brain. Mind itu sama dengan brain. Nah, kalau fungsionalisme ini dia lebih melihat kepada functional role-nya. Apa sih functional role-nya itu? Misalnya gini, kalau kalian melihat sebuah entitas yang bernama sendok, kalian tahu fungsinya sendok itu adalah untuk memang ya leader. Mau kalian melihat sendoknya itu dari plastik, kalian mau lihat sendoknya dari titanium, dari daun pisang, nggak jadi masalah buat fungsionalisme. Yang penting fungsinya. Atau misalnya contohnya di sini pada kalimat Susi adalah seorang dosen. Nah, di sini yang dibahas itu adalah job desk-nya. Jadi yang dilihat ini pada fungsi dosennya. Dosen itu apa sih job desk-nya? Oh, dosen adalah sebuah profesi pengajar di universitas atau sekolah tinggi, misalnya seperti itu. Itu dilihat dari functional role-nya. Nah, sekarang misalnya gini, hubungannya dengan mind and body sekarang. Contohnya misalnya, Agung ngasih gue kopi. Kak, minum kopi nih. Terus gue pegang. Agung gak ngasih tahu ini kopinya panas atau dingin, misalnya. Jadi dia ngasih, terus gue megang. Ternyata airnya itu baru mendidih, langsung dituangin, langsung dikasih. Nah, which is berarti kan gelasnya panas kan. Nah, ketika gue memegang gelas ini, otomatis gue merasakan pain, sakit di tangan ya, kemudian reaksinya gelasnya dilempar. Nah, di sini ketika act melempar gelas itu tuh kalau dijelaskan dari kacamatanya fungsionalisme, jadi bukan semerta-merta ini panas terus dilempar. Itu kan body ya, kita bilang rasa sakit, kita bilang panas, itu body. Nah, sekarang apa di sini ada melibatkan misalnya apa? Misalnya kecenderungan melempar gelas itu bukan cuman karena gue merasakan sakit di telapak tangan karena si gelasnya itu panas, tapi juga melibatkan belief misalnya bahwa kopi ini panas. Kemudian juga melibatkan desire, keinginan untuk menghilangkan dari rasa sakit itu. Caranya gimana? Dengan melempar si gelas itu. Sampai sini paham? Udah gila kayak di kelas. Pada diem aja. Oke, lanjut ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya lanjut. Kalau tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, dia merem-merem gitu ya. Istirahat 10 menit, Mbak. Babe gue tuh. Nah, sekarang balik lagi, ini pakai contohnya Brian Lewis Sanders ya. Di sini kan beda-beda substance atau apa zat-zat yang dia gunakan dari drugs-nya itu kan artinya memberikan efek yang berbeda di otaknya ini kan. Di sini siapa sih yang udah pernah eksperimental sama drugs? Boleh share mungkin. Agung? Gimana? Apa? Dekogen. Siapa yang pernah ngitik dekogen? Tidur. Ya artinya
kokain misalnya di sini kan gambarnya berbeda dengan heroin gitu. Kayaknya kok gambar sketsa yang heroin ini kok kayak sketsa-sketsa anak TK gitu ya. Sementara yang kokain ini kayaknya lebih dainty gitu ya, lebih horor gitu, lebih serem gitu gambarnya. Nah, kalau misalnya mau membacanya dengan kacamata fungsionalis, ketika mengkonsumsi substance tertentu, beda-beda substance itu kan beda efeknya secara fisiologis, biologis gitu ya. Mungkin kalau misalnya menggunakan ganja, gimana sih rasanya menggunakan ganja? Itu mut-mutan, mudi gitu. Mudi. Kalau mushroom? Hah? Kalau mushroom? Energi. Mata. Nah, ketika secara tubuh mekanisme biologisnya ini berubah, artinya kan dia kemudian mempersepsinya juga berubah. Nah, ketika berubah secara apa mekanisme biologisnya, artinya mental states-nya juga berubah-berubah. Di sini karena misalnya Agung bisa aja bohong misalnya sama gue, ah gue mau kerjain lah, gue mau bilang kalau misalnya gue kemarin abis mengalami pengalaman eksistensial terestrial ketindihan, terus ngelukis gitu kan, dilihat nih yang ketindihannya apa gitu kan. Terus abis itu ngasih gitu, bilang nih kemarin gue mengalami pengalaman eksistensial terestrial, gue ketemu alien, kemudian gue melihat diri gue sebagai sesosok yang holy, mengeluarkan cahaya merah jambu misalnya. Kemudian pas dilihat, Bung ini kok kayak gambarnya kayak gambar cacing ya misalnya gitu. Nah, persoalannya, persoalan gue ketipu atau enggak ketipu itu bukan masalahnya fungsionalisme. Tapi bahwa di sini Agung punya belief, punya desire untuk membohongi misalnya buat atau intentionalitas misalnya, sorry intentionality ya, tujuan bukan keterarahan seperti yang kita pelajari. Mempunyai tujuan misalnya buat tujuan aja lah. Itu sendiri udah membuktikan bahwa di sini ada hubungan kausalitas antara mental dan mental, dan mental kemudian menghasilkan act tertentu. Jadi di sini melibatkan misalnya apa, dia beliefnya bahwa ah gampang, gue bisa nih bikin gambar ini nih kayak yang di heroin ini, tinggal diurek-urek aja kayak gambar-gambar anak TK gitu kan. Kemudian dengan desire, ah nih kalau gue ini kemarin habis ngomongin tentang psychotic art misalnya, bisa lah nih, mirip lah. Nah di situ yaitu sendiri udah membuktikan, artinya di sini bukan cuman ketika mengkonsumsi substance tertentu, tapi yaitu balik lagi gitu. Kalau misalnya kita mau lihat, tarik lagi ke belakang, kenapa sih kayaknya kok contohnya kayak Hector Berlioz gitu, dia ini kan so far gue gak menemukan clinical record-nya dia bahwa dia memiliki disorder apapun gitu. Tapi diceritakan bahwa Hector Berlioz ini memang dengan sengaja menggunakan substance opium waktu itu untuk merangsang kreativitasnya. Tadinya tujuannya dia mengkonsumsi opium itu tuh cuma buat ngilangin sakit gigi. Nah, artinya di sini apa? Kasarnya gitu ya. Kalau misalnya orang yang tidak menderita gangguan psikotis aja gitu.